Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya akan menghilangkan dulu tombol 2, saya hapus. Di sini juga saya hapus, dan saya memastikan bahwa ini adalah tombol 1. Tombol 1. Dan saya klik 2 kali. Lalu di sini kita mempunyai twin 1, dan jika saya kunci ini lalu saya seleksi, saya mempunyai twin 3. Dan saya tidak menginginkan twin ini untuk di duplicate karena nanti saat kita merubah, saya membutuhkan di sini, saya membutuhkan yang berbeda di sini. Dan saya klik 2 kali, dan di tag-nya ini saya copy. Saya copy di tag. Lalu saya menuju ke tombol 1. Di tombol 1, saya memberikan, saya menghilangkan semua frame. Seperti itu. Dan saya memberikan satu frame di awal. Insert keyframe. Dan saya paste yang saya copy tadi. Saya memberikan tag. Dan boom. Saya kembalikan seperti ini sebelum saya menduplikat. Selanjutnya. Jika saya mempunyai semacam ini, saya memberikan frame di sini. Insert timeline frame. Otomatis jika saya kembali ke scene 1 dan test movie. Saya mempunyai beberapa script yang salah. Saya mempunyai semacam ini. Semacam itu. Dan saya sekarang menduplikat ini. Saya copy dulu. Copy, lalu edit lagi dan paste in place. Lalu yang atas saya turunkan di bawah. Dan yang ini saya modifi simbol, duplicate simbol. Dan di sini saya memberikan nama tombol 2. Jika saya rubah di sini, saya sudah mempunyai tag. Dan sekarang jika tag saya rubah produk, saya masih tetap memiliki home di pertama. Saya menggunakan cara seperti ini dulu. Dan saya kembali ke scene, otomatis saya sudah mempunyai 2 tombol. Lalu saya menuju ke action, window, dan action. Di sini saya sudah mempunyai produk BTN dan H produk. Lalu saya mengcopy ini. Paste, dan di sini adalah H produk. Lalu di sini fungsiku, dan semacam ini. Dan jika saya test movie, saya masih belum mempunyai nama. Saya matikan dulu, dan di sini saya memberikan instant name dan produk BTN. Lalu di sini juga home BTN. Dan sekarang jika saya control test movie, saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu sekarang jika saya aktifkan test movie dan home BTN, saya mempunyai home BTN untuk target name-nya. Dan target name. Saya ganti saja. Mungkin di instant name-nya saya memberikan sama dengan ini, yaitu H home. Lalu di sini H produk. Jika saya tes lagi,
Oke, saya harus memberikan sesuatu yang sama. Saya menuju ke action script lagi. Dan di sini saya ganti dengan H, home. Dan di sini adalah H, produk. Jika saya simpan dan test movie. Oke, saya tidak boleh menggunakan nama yang sama. Saya tambahkan B. Dan di sini saya tambahkan BTN. Saya tambahkan BTN juga. Oke, sekarang saya coba lagi untuk merubah di action script-nya. Oke, saya sudah rubah dan saya membutuhkan perubahan di sini juga. Di sini juga. Oke, saya sudah mempunyai ini dan home, H home, BTN. Jika saya klik yang ini, H produk BTN. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya memberikan ini di action script. Saya menambahkan tag di sini, layer, dan saya namakan tag. Dan di sini saya memberikan tag mungkin semacam ini. Oke, saya berikan halaman. Mungkin home. Dan okay, static tag. Boldnya saya ganti dengan regular. Saya berikan 30. Saya berikan agak ke bawah dan kiri. Mungkin semacam ini dan anti aliasing. Okay. Dan saya sudah mempunyai di sini, lalu saya berikan keyframe. Dan di sini halaman produk. Oke, seperti itu. Dan di kedua, saya juga membutuhkan tombol. Saya menghilangkan keyframe ini. Clear keyframe, dan saya sudah mempunyai tombol 2 terus. Dan jika saya menuju ke control test movie, saat saya klik home, H home button, saya klik produk, home produk, dan oke, saya menuju ke action lagi, window action, dan di sini go to stop. Saya memberikan frame 10 untuk yang kedua. Jika sekarang saya test movie, home, produk, halaman home, halaman produk, dan seperti itu seterusnya. Lalu, di tutorial selanjutnya saya akan mencoba memberikan animasi di tombol movie clip. Sampai jumpa, salam.